Kali ini saya tidak memberikan video sinematik ala-ala petualang yang selama ini saya pernah lakukan. Contohnya solo-solo hunting kemana begitu karena wabah COVID-19 ini. Jadi di sela-sela kesempatan ini yang ada hashtag-hashtag tagar stay home, saya mencoba untuk memberikan tutorial atau tips sederhana, yaitu tips cara membuat video slow motion. Apa itu video slow motion? Slow motion adalah teknik memperlambat suatu video yang normalnya yaitu sekitar 100, di speed durationnya 100 kita turunkan hingga mungkin 25 dan situ FPS-nya tuh dinaikkan. Contohnya ada FPS yang di GoPro, biasanya GoPro Hero 8 yang saya pakai ini, itu FPS-nya mencapai 240 FPS. Semakin tinggi FPS dalam satu kamera, maka video yang dihasilkan semakin lambat. Tapi kali ini dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita mengedit video menjadi slow motion yang dari normalnya mungkin kamera kita tidak memiliki FPS yang cukup tinggi. Contohnya yang saya gunakan kamera sekarang yang saya rekam ini Canon 6D Mark II. FPS-nya paling tinggi itu 59,9 FPS. Dan saya coba mengedit di program Adobe Premiere Pro hingga saya membuat video yang slow-mo, tenang, dan halus. Oke, langsung aja kita lihat contohnya seperti ini. Oke, yang pertama-tama yang pastinya kita sudah memasukkan semua footage yang akan kita pakai untuk mengedit. Yang pertama, sebelum kita memulai edit, kita ke menu file di new sequence atau langsung ke control N, file new sequence control N. Oke, di sini karena saya menggunakan Canon 6D Mark II, jadi saya memilih di sini. Sequence presetnya di sini 1080p di bagian sini paling bawah. Oke. Dan langsung ke setting. Settingnya time base-nya itu saya inginkan itu 59 frame per second. Oke, selain sudah. Oke. Dan langkah kedua yaitu sebelum kita membuat satu video, pastikan kita memilih lagu apa dulu. Kita memilih lagu apa. Di sini saya menggunakan lagunya Fresh Glue Single dengan judul Pedals. Oke, tarik drag audio on deck sini. Kita dengar sih. Oke. Langsung ke full take. Tinggal kita ya, di sini saya memilih footage ini, geser kayak langsung ke timeline. Video ini tanpa slow-mo, tentunya seperti ini, tanpa slow-mo ya. Oke, di sini saya ajarkan bagaimana cara membuat video slow motion yang halus. Caranya tanpa speed ramping. Yaitu klik kanan di sini, speed duration, ingat klik kanan di footage yang akan kita pakai, speed duration. Oke, di bagian speed kita ubah menjadi 50. Time interpolation di bagian sini kita pilih yang optical flow. Kalau frame blending kita
speednya kita percepat. Contohnya normal yang tadi 100, kita naiknya 500 atau 1000, kita harus memilih frame blending. Jadi kita harus memilih optical flow. Tak. Nah, kita enter dulu. Kita akan lihat langsung bagaimana pengaruh optical flow yang di speed duration di time interpolation itu. Oke, kita coba play. Ini dengan kecepatan yang kita turunkan yaitu 50%. Oke, sekarang kita coba menurunkan lagi ke 25.25, tetap optical flow. Oke. Nah, begini ya. Ini 25. Oke, demikianlah tutorial yang saya berikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan tutorial sederhana ini kepada siapapun agar kita semua tahu tutorial yang sangat-sangat singkat ini. Oke?